Kabar rencana Baby Moon Lesti Kejora dan Rizky Billar ke Turki terhalang pekerjaan. Hal itu diungkapkan oleh manajer Rizky Billar yakni Derry Saputra. Sang manajer menjelaskan terkait kepergian Leati Kejora dan Rizky Billar ke Turki untuk urusan pekerjaan bukan Baby Moon. Diketahui pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar pun akan memboyong tim dan keluarga besar. Enggaklah, di sana kita sembari kerja, sama tim bareng-bareng juga, terutama keluarga mereka, karena enggak ada jadwal mereka honeymoon, kata Derry Saputra dilansir dari YouTube Hits Infotainment baru-baru ini. Setelah menikah hingga sekarang Lesti Kejora dan Rizky Billar belum mempunyai waktu honeymoon yang jauh seperti ke luar negeri karena sibuk bekerja. Derry Saputra mengungkapkan Rizky Billar masih banyak pekerjaan dan banyak jadwal yang tertinggal sejak Januari tahun 2021. Karena banyak pekerjaan yang tertinggal itu, Derry Saputra pun mengatakan bahwa Rizky Billar harus mengejar utang tersebut. Sudah mulai dari Januari tanggal 25, nah itu kan ninggalin utang banyak ya, nah itu harus kita kejar, jelas manajer Rizky Billar. Lebih lanjut, Derry Saputra menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa egois meninggalkan pekerjaan secara tiba-tiba. Maka dari itu Rizky Billar harus melanjutkan pekerjaannya yang tertinggal sewaktu dampak COVID-19 dan pembatasan aturan dari pemerintah. Jadi enggak bisa ego, apalagi pas corona kemarin banyak off air yang kita tinggalin, biar mereka lanjutin pekerjaan, ungkap manajer Rizky Billar. Ya tiba-tiba mereka ada di Sumba, Cirebon, Malang ya kan? Jadi kerja dulu aja deh, sambungnya. Billar dan Lesti Kejora ke Turki akan ditemani keluarga besarnya. Iya, dua keluarga, enggak terlalu lama kok, jelas manajer suami Lesti Kejora. Sang manajer pun mengatakan saat ini ia mulai sibuk mengurusi berkas-berkas untuk keberangkatan Lesti Kejora, Rizky Billar derta keluarga ke Turki. Karena agak sibuk untuk ngurusi mereka untuk mereka pergi ke sana, seperti paspor, visa dan lainnya, kata Derry Saputra. Saat ditanya kapan waktu keberangkatan Lesti Kejora dan Rizky Billar, sang manajer pun tak mau menjawabnya. Entar aja gue kasih tahu tanggalnya, pungkasnya.